tapi mereka semuanya berkumpul di sini. Ah, ya ampun, ada zombie. Bukankah ini si Mio ya? Si bocil yang selalu saja kabur. Ada zombie. Kenapa dia bisa ada di sini? Bukankah katanya sekolah ini paling aman, paling ngetren, paling jauh? Tapi kenapa si zombie bisa melacakku di sini? Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Kakak, jangan cepat-cepat. Aku tidak bisa mengikuti langkahmu, kakak. Aduh, Mio, kita harus cepat pergi ke sekolah ini. Soalnya penitipan anak di sini kelihatannya lebih aman daripada kita di dalam rumah, Mio. Tapi aku rasa zombie tidak mungkin bisa mengetahui keberadaan kita. Ah, siapa bilang? Yuta, Mio, kenapa kalian terlambat? Maaf kakak, ini semua karena Mio. Dia bangunnya kesiangan. Tidak, aku tidak bangun kesiangan. Hah, jangan bohong. Ya sudah, kalian berdua cepat pergi sarapan, lalu masuk ke dalam. Tapi, kalian sudah pastikan belum? Waktu kesini tidak ada zombie yang mengikuti kalian. Tidak ada kakak, aku sudah pastikan. Iya, kami sudah jamin. Hah, ini semua gara-gara kamu, Mio. Tuh, lihat, kena marah sama kakak Sakura, kan? Padahal ini hari pertama kita masuk ke dalam sekolah ini. Iya sih, tapi mau bagaimana? Itu kan karena kamu. Siapa suruh kamu menghilangkan kaos kakiku? Tidak, kamu sendiri yang salah letak. Kalian berdua jangan kelahi di sini. Maaf ibu polisi, kami hanya berdebat. Ya sudah, kalau begitu kita langsung pisah saja. Aku mau pergi makan. Ya sudah, pergilah. Hah, di mana ruangan makannya? Ini ada yang lagi tiduran. Mungkin dia sakit ya. Berarti ini ruang UKS. Kalau yang ini? Ini kan ruang guru. Mereka lagi bekerja. Di mana sih kantinnya? Aku kelaparan. Gara-gara si Mio sih. Berarti ini kantin. Wah, kalau begitu aku mau masuk. Silahkan makan. Di sini satu orang bisa mengambil satu paket untuk sarapan. Wah, ada apel, sup miso, kemudian ada sandwich. Aku mau dong, pak. Ya, sekalian dengan susunya, jangan lupa diambil. Iya deh, aku akan duduk saja di sebelah sana. Hai, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Namaku Yuta. Aku adalah murid baru di sekolah ini. Sama, kami semua murid baru. Oh, ternyata begitu ya. Yah, bagaimana ini? Kalau murid baru di sekolah ini, aku jadi tidak tahu harus berteman dengan siapa. Aku pingin pergi ke toilet. Di mana sih toiletnya? Kakak Yuta juga, dia langsung pergi saja ke kantin. Ini kan ada gambar toilet. Benar sekali. Apakah ini toilet, Miss? Iya, ini toilet. Tapi, kenapa toiletnya? Apakah ini untuk anak laki-laki dan anak perempuan ya? Iya, toiletnya digabung. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu aku masuk saja. Ya ampun, kenapa toiletnya tidak ada pintu? Kalau ada guru yang berjaga, berarti itu untuk anak perempuan. Kalau anak perempuan sudah keluar semua, anak laki-laki baru boleh masuk. Oh, ternyata begitu. Yang di ujung ini juga ada orang. Aku mau cuci tangan dulu di sini. Nah, sudah selesai cuci tangan. Aku pergi duluan ya. Kakak Yuta sekarang ada di mana? Yang ini ruangan untuk musik. Di sana ada kantin. Sebaiknya aku mengikuti kakak Yuta. Aku ingin makan dulu. Ternyata bukan. Aku tadi kira ini kantin. Kakak Yuta, kamu di mana? Dia di sana. Ternyata yang paling dia utamakan adalah isi perut duluan. Mio, makanan sarapan di sini enak, Mio. Ada sup miso, cepatan dimakan. Baiklah, aku akan duduk di sini. Iya, cepatan. Habis ini kita ikuti pelajaran ya. Baiklah, kakak. Kali ini aku tidak boleh kalah dari zombie. Aku harus melindungi semua bocil-bocil di sini, termasuk aku dan juga kedua adikku. Tapi aku rasa sekolah ini tidak akan mungkin mudah dijumpai oleh si zombie. Kalau kamu datang, zombie, tidak akan mungkin kamu bisa masuk. Lihat saja, aku akan menjaga ketat sekolah ini.
Kak Yuta sudah selesai belum sarapannya? Kenapa lama sekali? Iya, aku juga sudah selesai ini. Kalau begitu, ayo kita ke atas, Mio. Tapi kenapa? Emangnya susu itu tidak kamu minum ya? Tidak ah, ayo Mio, ikut denganku, kita pergi ke lantai 2. Baiklah. Sudah ya. Sarapannya kenapa mereka lama sekali? Mungkin mereka makannya berepisode-episode, Kakak. Iya, pasti makannya tambah terus. Namanya juga makanannya gratis. Ayo Mio. Oh, ini ternyata lantai 2. Ada apa di sini? Oh, ada ruangan musik. Kalau seberangnya, hah, di sini juga ada murid-murid. Tapi kenapa mereka hanya duduk diam-diam di sini? Mungkin gurunya belum datang. Jangan-jangan gurunya Kakak Sakura ya? Ah, bisa jadi. Ini ruangan apa? Sepertinya ruangan ini lebih ceria. Anak-anak duduk di sini lagi bermain. Ada yang menari, ada yang bersantai. Hah, kenapa dia di sana? Kamu melihat apa? Aku mau berjaga. Aku khawatir, takut zombie nanti datang ke sekolah kita. Aku rasa tidak mungkin, sekolah ini terlalu jauh, zombie tidak mungkin bisa kemari. Ah, yang ini, kamu kenapa? Aku terlalu ngantuk, mamaku suruh aku bangun pagi, suruh pergi sekolah. Padahal kan kalau di rumah, lebih enak uring-uringan. Kalau begitu, aku mau masuk kelas yang mana ya? Aku jadi bingung. Mungkin ada baiknya aku duduk di sini dengan mereka. Kursi kosong ya, aku boleh duduk. Silakan saja, kami lagi mau cerita. Iya, kami mau cerita, ada hantu. Hah? Kenapa cerita hantu? Ada hantu di belakang sekolah ini. Ada zombie atau tidak? Ada zombie atau tidak? Aku penasaran. Mudah-mudahan saja zombie tidak kemari. Aku mencium. Iya, bos. Kita mencium, bos. Tapi lihat, itu ada yang bergerak-gerak, bos. Apakah itu bisa kita makan? Aku mencium bau Mio di sini. Ini bukan manusia. Mereka itu hanya robot beruang. Ada bau Yuta dan Mio arahnya kemari. Tapi membingungkan. Bos, lihat itu ada bangunan, bos. Ada yang bergerak-gerak di sana. Memakai baju warna pink. Hei, kalian. Iya, bos. Pasukanku, berhati-hati. Jangan sampai ketahuan. Lihat. Bos, di sini banyak makanan, bos. Ya ampun, ini surganya makanan. Di seluruh jalan sekarang semua tidak ada manusia, tapi mereka semuanya berkumpul di sini. Ya ampun, ada zombie. Bukankah ini si Mio ya, si bocil yang selalu saja kabur? Ada zombie. Kenapa dia bisa ada di sini? Bukankah katanya sekolah ini paling aman, paling ngetren, paling jauh? Tapi kenapa si zombie bisa melacakku di sini? Ya, aku harus bilang. Kakak, aku harus bilang sama Kakak Sakura. Kakak, ada zombie, Kakak. Hah, Mio, kamu jangan mengada-ngada. Sekolah ini paling ketat penjagaannya. Tidak mungkin ada zombie. Aku beneran melihatnya. Kalau kakak tidak percaya, pergi saja ke jendela sebelah kanan sana. Zombinya sudah ada di sana. Ayo kita jalan lagi. Wah, ada polisi. Kita harus berhati-hati. Bagaimana ini, bos? Aduh, kita tunggu di sini. Jangan sampai kita ketahuan. Nanti semua pasukan kalau sudah datang, kita akan menyelinap masuk. Iya, bos. Kita makan mereka semuanya, bos. Mio, tidak mungkin. Aduh, Mio ini bagaimana? Aku sudah melihat jendelanya. Tidak ada sama sekali zombie di sini. Di mana sih? Tidak ada zombie. Mio ini bagaimana? Ruangan ini juga. Jangan-jangan dia lagi sembarangan ngomong. Pasti Mio ini bohong deh. Tidak mungkin ada zombie di sini. Apakah kamu melihat zombie yang berkeliaran di sekitar sini, Ibu? Tidak ada, Ibu Sakura. Kan? Tidak ada. Mio, kakak sebaiknya pintu ini dibuat saja jeruji besi. Jangan dibuka seperti ini. Nanti kalau zombie tiba-tiba masuk bagaimana? Aduh, tidak usah takut. Di sini ada polisi. Ada Kakak Sakura. Kakak akan menjaga kalian.
Aku tidak yakin kalau zombie pasukannya banyak. Ini mana bisa menjadi pertahanan? Dia langsung bisa masuk. Sekali masuk, semuanya didorong habis. Hah, aku sebaiknya sembunyi di mana ya? Aku rasa tempat sembunyi paling aman itu adalah di dalam toilet. Ya, benar. Kalau aku sembunyi di sini, zombie tidak mungkin bisa mengetahui keberadaanku. Aku akan sembunyi saja deh di sini. Mio, kamu kenapa, Mio? Ada zombie. Kalian harus berhati-hati. Sebaiknya aku duduk di sini. Kalau zombie datang, dia tidak mungkin bisa menggigitku. Paling tidak, aku paling belakang sih kalau kena gigit. Ayo, kita menyelinap masuk. Iya, bos. Hah? Ada pintu yang terbuka. Bagaimana? Kenapa pasukan kita hanya sedikit saja yang datang? Yang lainnya di mana? Mereka akan datang sebentar lagi, bos. Kalau begitu, sebegini saja yang terkumpul sudah cukup. Ayo, kita masuk. Ah, tidak ada manusia. Aku akan mengintip dulu. Ah, ada polisi di sana. Ah, ayo pasukanku, kalian tunggu apa? Cepat, pintu depan sama sekali tidak terkunci. Kita lewat pintu samping saja. Ayo, cepat. Ah, langsung saja sergap mereka. Ya, ada zombie. Makan, makan, makan sepuas kalian. Gigit, gigit. Wah, zombie, tolong. Ada ribut apa di bawah sana? Kenapa kelihatannya seperti suara zombie? Tidak mungkin kan ada zombie. Loh, kenapa ibu-ibu polisi itu malah tidur di sana? Hah? Ada yang sudah menjadi zombie. Jangan-jangan ada zombie ya. Dia sudah mulai menggigit. Tapi di mana? Coba aku lihat dulu di kantin. Wah, di kantin juga ada. Bocil. Ini bukan kantin. Ada yang sudah tergigit sama zombie. Berarti pasti zombie sudah ada di sini. Tapi di mana dia? Itu kakak Sakura. Kakak, ada yang aneh. Apalagi Yuta? Ada zombie. Kelihatannya ada zombie, kakak. Ya ampun, ini ibu polisi. Kenapa dia tergeletak di sini? Hah? Itu kan bocil yang menunggu di dekat toilet. Mereka sudah berubah menjadi zombie ya? Kenapa jalannya aneh begitu? Di mana si Mio? Mio? Hah? Mio? Kakak, aku tidak mau keluar. Di luar sana ada zombie, kakak. Mungkin kamu benar, Mio. Kalau begitu, semuanya ikutin aku. Lihat, kenapa murid-murid di depan sana? Mereka sudah berjalan seperti zombie. Berarti benar. Ayo kita keluar lewat sini. Tapi belum tentu, kakak. Jangan-jangan zombie ada di sebelahnya. Tidak, tidak, kita keluar lewat sini. Hah, kita berhasil. Tapi teman-teman kita, ibu guru Sakura, mereka masih di dalam. Kakak, bagaimana ini? Ayo, kita pergi saja keluar dulu. Yang penting, kita selamatkan saja yang sudah ada di sini. Ibu guru, kelihatannya murid-murid di dalam sana bisa kena gigit sama zombie. Kita harus beritahu mereka agar mereka cepatan keluar sebelum zombie-zombie menggigit mereka. Kita semuanya, ayo cepatan keluar. Ada zombie. Mana mungkin ada zombie. Lihat, ibu guru dan teman-teman sudah pada keluar. Mio juga sudah keluar, bukan? Mereka berhasil kabur ya. Itu dia mereka. Kita lewat sini. Aku tidak akan biarkan seorang pun bisa lolos lagi. Gawat, ada zombie. Kalian semuanya harus kabur. Kamu mau kabur? Aduh, gawat. Di kanan ini buntu. Aku harus lewat sini. Teman-teman, ibu guru, teman-teman, ayo kita kabur. Ada zombie. Kita harus naik ke atas meja supaya zombie tidak bisa menggigit kita. Si Yuta pintar. Dia malah kemari. Aku akan menggigitmu duluan. Wah, tidak. Aku harus keluar. Teman-teman, semuanya keluar. Kenapa mereka malah berdiam di sana? Aduh, teman-teman. Aku harus cari kakak Sakura. Teman-teman di kantin. Kenapa mereka malah mau makan? Kakak, gawat kakak. Zombinya sudah masuk. Mereka mulai menggigit temanku. Apa? Jadi bagaimana? Kenapa kamu tidak menyuruhnya keluar? Aku sudah suruh mereka, tapi mereka sama sekali tidak mau keluar. Yuta, kita bagi tugas ya.
soalnya mereka semua sudah panik. Kakak harus bawa mereka untuk menyelamatkan diri dari sini. Tapi mau lari kemana? Kelihatannya kita lari saja ke wahana. Kalau begitu Yuta, kamu ajak mereka keluar. Berapapun yang bisa kamu selamatkan dulu. Kalau sudah tidak bisa diselamatkan, kamu boleh ikut kami ya Yuta. Ayo cepat teman-teman. Tapi kakak, kita mau kemana? Kita naik saja balon ini. Balon terbang bisa menyelamatkan kita, Mio. Mau terbang sejauh mana? Teman-teman, cepat. Kita harus naik ini sampai ke udara. Dengan begitu kita akan selamat. Semuanya cepatan masuk. Iya, Ibu. Ayo, siapapun yang bisa masuk, Mio, bawa mereka juga ya. Baik, kakak. Ayo cepat. Hah, berapapun yang masuk kita naik. Kakak Sakura sudah terbang. Sisanya ikut denganku. Kita harus naik balon terbang. Tapi aku takut ketinggian, Mio. Kalian takut ketinggian? Apa lebih takut dengan zombie? Orang yang di sini sudah aku buat menjadi zombie. Sekarang aku tinggal ke atas. Berapa orang lagi? Wah, gawat, ada zombie. Aku akan buat kalian semua menjadi zombie. Sekarang beritahu aku, di mana yang lainnya? Mereka semua ada di ruangan ini, bos. Tidak ada. Dapat lagi makanan di sini. Ya ampun, semua teman-teman sudah kena gigit. Tidak ada yang tersisa. Aku melihat zombinya sudah sampai di lantai 2. Teman-teman yang di sana juga pasti sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku harus kemana? Kakak Sakura sudah terbang ke atas. Aku sebaiknya naik wahana yang lain. Wahana apa ya yang tidak bisa dikejar sama zombie? Aku harus naik wahana ini. Mudah-mudahan saja zombie tidak bisa mengikutiku. Di sini saja deh. Aku akan tinggal di sini dulu. Mungkin kalau aku sembunyi di sini, zombie tidak mungkin bisa mengikutiku. Kita sudah berhasil. Kita sudah menjauh dari sekolah. Tapi bagaimana dengan teman-teman kami? Yuta belum ada di sini. Kelihatannya banyak sekali murid-murid yang sudah berubah menjadi zombie. Mungkin sudah tidak bisa kita selamatkan. Sebaiknya kita selamatkan saja yang sudah ada di sini terlebih dahulu. Wah, panen besar. Lihatlah, begitu banyak bocil-bocil yang sudah kita tularkan menjadi zombie. Tapi sayang, lagi-lagi Yuta dan Mio, mereka bisa berhasil kabur. Ayo, kita bawa pasukan bocil-bocil zombie ini ke tempat kita punya sarang. Aku sudah lama sembunyi di sini. Dan aku sudah tidak melihat zombie dimanapun. Jangan-jangan semua orang itu sudah dibawa si zombie pergi. Kalau begitu, sekarang Kak Sakura dan Mio ada di mana ya? Aku tidak tahu arah tujuanku. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya teman-teman. Sebaiknya coba aku cari dulu apakah ada tanda-tanda. Oh tidak, ternyata benar. Dugaanku. Semua teman-temanku sudah menjadi zombie.